Satu orang pegawai JAKIM kata, sudah Ismail ni saya baru habis. Allah, tak ada kerja lain dia. Dia kata tak betul. Saudais ni tak betul dia punya akidah dia, kata. Jadi besok dia pergi Masjidil Haram, dia katakan buat sembahyang asing lah. Ada juga orang macam tu dan masih lagi boleh pergi jadi bekerja sebagai staf JAKIM. Padahal masa sambut hantar Sudais malam akhir tu, saya hantar pengarah JAKIM, bekas pengarah JAKIM hantar, dan kemudian pengarah JAKIM yang baru pun hantar, dan dengan begitu mesra sekali dan tak timbul. Tapi adalah orang-orang ni yang pegawai-pegawai daripada mereka ni sebenarnya bukan ahli sunnah, mereka ni ahbash yang memakai pakaian ahli sunnah. Fi'ah ataupun puak yang muncul di Lebanon, yang datang ke Malaysia, yang mengkafirkan siapa yang tak sama dengan mereka. Siapa yang tak sama dengan mereka, mereka akan kata Wahabi. Maka diwahabikan sebanyak mungkin makhluk Allah Ta'ala atas muka bumi ini.